بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا بخير كتاب أنزل وأرسل إلينا بخير نبي أرسل، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم ارض عنا ولا تسخطنا، زدنا ولا تنقصنا، وارفع موتك وغضبك عنا. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، آمين. ثم أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pembacaan kitab tafsir Abrul Athir. Ayat yang ke? Tak ada tengok hari ni masih. Ha? Baca lagi, ramah-ramah lagi. Kita baca dulu insya-Allah macam biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الحمد لله. Bagi orang yang tak baca lagi Quran hari ni lah, baca lah, ada baca lagi. Tuan-tuan baca dah ke dah ni? Sehari dua juzuk kan? InsyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita baca ayat 8 sehingga ayat 16 daripada surah Abasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang bersegera kepadamu, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau mengabaikannya. Siapa engkau di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni teguran daripada Allah kepada Nabi, hakikatnya nak didik kita. Bukan salah yang berdosa ni. Sesuatu teguran
yang Allah sebenarnya nak didik kita. Kalau di rumah, mak marah anak puang dia, padahal anak kata kena tu. Soalah begitu. Mak kata mu ni anak puang saja. Kumilah ada angung ni, natu dah angung ke? Faham? Natu duduk sebelah tu, kata kaku ke? Jadi tuan-tuan, Allah datangkan hikmah. Nabi Muhammad, dia bukan tak layang, tapi tak boleh nak layang lah. Dia tengah cakap dengan orang, tengah cakap dengan Utbah, Syaibah, kan? Dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum mari tegur. Jadi tak terlayang, Allah tegur lalu. Kalau kita yang buat benda ni tak berdosa pun. Ini dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang biasa macam kita buat tak ada benda pun, tapi orang yang hebat paling dekat di sisi Allah, Nabi Muhammad buat salah dah tu, tak berdosa. Cuma tuan-tuan nak hikmahnya, Allah nak ajar kita melalui tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata wa amma man ja'aka yas'a. Orang yang mari segera kepadamu, Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, dia takut pada Allah. Hak mudup cakap ramai tu, duduk aku Tuhan Abu Jahal dengan wak-wak dia. Hak mari tegur mu ni, takwanya tinggi Abdullah bin Ummi Maktum. Fa anta anhu talaha, tapi kamu mengabaikannya, tidak menegurnya wahai Muhammad. Kata tuan pengarang Al-Ustaz Sanhaji hafizahullahu wara'ah, dia kata apa? Yang kedua, sedangkan orang yang datang bersegera kepadamu untuk mendapatkan hidayah dengan keadaan takut kepada Allah, jangan sampai terjerumus ke lembah kejahatan dan kesesatan, maka engkau mengabaikan permintaannya. Jadi tuan-tuan, hikmah di sini tuan-tuan rahmati Allah. Jangan kerana nakkan kelebihan dunia, kita tinggalkan kelebihan akhirat. Allah sebut dalam ayat lain surah Al-Kahfi. Bila awal-awal dakwah Islam tuan-tuan sekalian, antara ciri Nabi. Dan disebut dalam kitab dulu, Taurat, Injil, Zabur, disebut antara ciri Nabi akhir zaman yang mula-mula ikut dia golongan mustadhafin. Dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita Hirakla ataupun orang putih panggil Hercules, pernah memanggil Abu Sufyan. Ketika itu dengar macam ada satu nama hebat duduk di sini Mekah ni, nama Muhammad. Jadi dalam satu perhimpunan para peniaga dan pedagang, Hirakla ketika itu di satu tempat dia apa nama Baitul Maqdis, dia Maharaja Rom. Hirakla kata apa? Siapa sini yang paling rapat dengan hak nama Mekah, nama dia Muhammad? Siapa sini? Lalu akak tangan Abu Sufyan, akak tangan aku lah. Hirakla kata mari sini. Mari sini. Hirakla kata aku nak tanya mu beberapa soalan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ceritanya panjang. Hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh cari. Antara soalan Hirakla, nak tahu benar tak Muhammad ni Nabi? Hirakla tanya antara siri soalannya, siapa yang ikut Muhammad? Orang lemah ke, orang kaya ke, orang gagah? Abu Sufyan kata yang ikut dia orang-orang mustadhafin, yang lembah, hamba sahaya. Yang lemah, yang ditindah tuan-tuan sekalian, yang di negara Mesir ni, kasta negara Mesir. Di Mekah Al-Mukarramah ketika itu, kasta jahiliah. Yang kaya tu kaya, yang miskin tu miskin. Dipijak, dihina, dizalimi semahu mungkin. Mari satu agama, tiba-tiba mari satu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela yang kaya, membela yang miskin. Itu Islam. Maka ramalah golongan mustadhafin masuk dalam Islam. Jadi tuan-tuan, golongan yang mula-mula ikut dakwah Nabi ini orang duafa, orang-orang susah, orang lemah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, ayat surah Al-Kahfi, fala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Betul tak? Jangan kamu berpaling wahai Muhammad daripada sahabat-sahabat yang mendokong perjuanganmu kerana dia lemah, dia miskin. Turidu zinatal hayatid dunya, kamu berpaling dengan puak-puak yang berkuasa, berpengaruh. Boleh faham? Tak ada kemuliaan dengan perkara itu.
tetaklah dengan agama Islam. Nah, tuan-tuan, dengan Islamlah kita mulia. Kata Sayyidina Umar bila masuk menakluk bumi Palestin, Sayyidina Umar dengan kalimah yang masyhur, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai manusia, kita adalah manusia, sekelompok kaum, a'azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan kita kerana Islam. Famahma nabtaghil izzah, saat kita cari kemuliaan lain, bighairi ma a'azzanallah, selain daripada yang Allah muliakan, iaitu Islam, azzallanallah, maka Allah hina kita. Boleh faham? Tuan-tuan, kita semua mulia kerana Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan muliakan orang, hormat orang semata hartanya, semata-mata, hilanglah sebahagian agama. Epek dengan orang ni kerana pakak dia semata, hilanglah sebahagian agama. Boleh faham? Rapat dengan orang kerana Allah Ta'ala. Nampak? Orang yang bersaudara rapat dengan orang kerana Allah, masuk 7 golongan yang Allah lindung bawah naungan arasy. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan hari kiamat, manusia dia tergelang sampai hidung dan peluhnya, tergelang teruh pun ada, cakap pinggang pun ada, mengikut amal masing-masing. Matahari biqadari kamhin, tuan-tuan, sekar atas kepala. 7 golongan matahari yang panah, yang Allah buat sifat panah, Allah tukar sifatnya jadi sejuk untuk 7 golongan. Sejuk tak rasa apa, tenang, relax. 7 golongan, siapa salah satu di kalangan mereka? Rajulani, 2 orang, tahabba fillahi, yang berkasih sayang, berkenalan baik, rapat fillahi kerana Allah, ijtama'a alaihi, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah, bertemu kerana dunia, pisah kerana dunia, kepeng tak pakai. Ia baik dengan orang kerana kepentingan harta banyak, Allah tak pandang. Lepas tu musuh apa? Tak kaya dah, aku tak kawan lah. Boleh faham? Tak ada guna. Jadi tuan-tuan nak masuk salah satu orang yang Allah naungi bawah arasy, rapatlah, kawanlah dengan orang kerana Allah Ta'ala. Ni kalau adik hak kaya mari rumah dia, tak besar pintu dia buka, faham tak? Hari raya kan, adik telefon aku, nak apa ada rumahmu ni? Adik dia baru sampai dengung baru, buka dah pintu. Rumah dia langsung masmi, buka dah pintu. Tapi kalau adik hak susah mari, rapat je dia tutup. Siap kabur kanak, so buka lah. Pok darimu hak seking mari lah. Kawan pilih-pilih tuan-tuan, hilanglah sebahagian agama. Berkasih sayang orang pilih-pilih kerana dunia ni tuan-tuan, hilanglah sebahagian agama. Kadang-kadang ada orang ni tak besar ni pun, tapi kawan milih lah, nak kawan orang besar. Boleh pandang. Ia tak hebat ni pun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jangan ada sifat ni. Boleh pandang ni? Allah tegur. Nabi Muhammad dah buat begitu. Nabi Muhammad buat benda kecil ya. Tak teringat nak pusing ya. Allah tegur dah. Apatah lagi kita orang yang lemah, darjat rendah, tak kawan. Orang rendah tak wisalam, tak wisalam. Orang rendah dia wisalam aku, bukan aku wisalam ke dia. Tengoklah contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan sekadar nak sebut-sebut saja nama Nabi. Nabi Muhammad Allah wak mari untuk diikut. Lagu mana akhlak Nabi? Ofshus salam, mulakan salam. Nampak? Nabi mulakan salam. Ramai sahabat Nabi kecewa, buat apa? Dak tak mau nak pitah, Nabi beri salam dulu. Ada sahabat menusuk nak pitah Nabi, nak beri salam. Tubik assalamualaikum, Nabi juga menang. Tuan-tuan sekalian, apa makna? Tak pilih. Awal bosok, tak makan orang bawah. Hilang standard aku. Tuan-tuan, saat itu hilang sebahagian agama. Milih, faham milih. Jadi tuan-tuan, bersahabatlah kerana Allah, kawanlah kerana Allah. Nabi Muhammad siapa kawan paling baik? Yang digelar Khalil siapa? Abu Bakar. Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang diberi pangkat oleh Allah, Khalili. Faham?
Khalil apa maknanya? Sadiq kawan, zamil kawan, khalil apa? An-nasu ala al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Betul tak? Nak tengok seseorang, tengok agama khalilih, kawan baiknya. Nampak? Nak tengok anak kita depan kita boleh berlakung. Lagu mana dia luar jauh dia tengok siapa kawan baik dia. Ha, tu cara Nabi ajar. Jadi tuan-tuan, orang paling rapat yang diberi darjat oleh Allah khalili, dialah orang paling rapat dengan aku, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad darjatnya habibullah, Nabi Ibrahim khalilullah. Jadi yang khalil bagi Nabi Muhammad pula siapa? Abu Bakar. Betul tak? Tuan-tuan tengoklah peristiwa hijrah. Kalau Nabi nak selamat, jalan lenggang, tak ada orang kaca, jalan ke sana umur. Betul tak tu? Peristiwa hijrah, kalau Nabi nak kepentingan, nak selamat diri, jalan ke sana umur, tak ada orang setuh. Ha? Sayyidina Umar, orang yang keluar hijrah tanpa ikut jalan belakang macam sahabat lain. Dia keluar jalan luar. Siap tawaf Kaabah. Siap tawaf lagi. Orang lain ikut strategi secara sembunyi kerana umat Islam masih lemah. Dakwah masih marhalah sirriyah rahsia. Kalau dah jelas sangat, Abu Jahal mari bunuh, balik awal kita. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, saya nak umat tau. Ni keluar secara jelas, tawah tu kat Abu tawah. Sudah tawah buka pedang. Siapa dia nak halang aku hijrah dengan Muhammad, sila tampil. Kalau nak bini jadi janda, anak jadi yatim, sila. Seorang habuk dok keluar. Kerana masing-masing orang Mekah tahu, manusia yang bukan kaki sembang memang debel sungguh. Sayyiduna Umar. Tuan-tuan hobi memburu kijak. Betul tak? Ada di kalangan kita hobinya memburu burung. Yang musim cuti lah, masuk darat cari burung. Tu hobi ayah anda saya, tuan-tuan. Tiap orang dia ada hobinya. Ayah anda saya, mana abah hilang, gimik kat burung. Tok guru, dia ada hobi masing-masing. Ada orang hobi ngai. Letih wi orang, segar. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tuan-tuan sekalian. Minat dia. Ni faham? Ada orang minat dia tuan-tuan masing-masing. Ada orang minat masing-masing. Saya nak cerita kenapa tadi lagi tak minat. Gitu sama, lagi jauh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada orang minat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mikat burung. Ada orang minat di ngai, masing-masing diberi minat. Tengok nak cakap abang dia ni. Saya nak umur, asyik baik ingat. Kalau dah ingat, berhenti sini ni orang ni. Boleh balik. Saya nak umur minat dia memburu singa. Apa barang yang hutang? Saya nak umur dah ayam. Boleh bang, memburu singa. Buru singa bukan tembak kok jauh, gocoh dengan singa tu saya nak omong. Siapa menang? Saya nak omong. Kita rajin dah main rimau sak, rimau terlepas itu bukit besi. Jinak tu. Ni singa sungguh. Gocoh menang saya nak omong. Kelek atas belakang pusing Mekah. Nak khabar pun nak tunjuk ni singa kau akak belakang. Faham tak faham? Orang Mekah kenal. Jadi kalau Nabi nak selamat diri, ada kepentingan selamat dengan Sayyidina Umar. Betul tak betul? Habis-habis dengan apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Ubaidah Al-Jarrah, penembak tepat. Sharpshooter Nabi ada beberapa orang, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Suhaib Ar-Rumi, ni penembak tepat. Sharpshooter Suhaib Ar-Rumi di analogi lah. Umpama tepatnya dia tembak, sekali dia panah, tiga orang kena. Seolah begitu. Mana kalau dia tak kena, tuan-tuan sekalian, penembak tepat. Antara yang keluar lambat hijrah, Suhaib Ar-Rumi. Tidak aku sikit. Siapa tengah jalan kena sekat. Kena sekat tengah jalan. Orang kafir musyrikin kata benda, mu ni orang Rom, mari Mekah bahan piti, lepas tu nak tembak. Orang pelotok orang kapi kan, orang kapi pelotok dia piti ya. Kalau kita pun pelotok piti-piti, ambil kurang tuan-tuan selang. Kita tak kapi tapi perangai tu.
cari pitih lah, cari rezeki sila, jangan hak tu nombor satu lah pada otak, boleh faham? Kedai kopi cakap pitih, duduklah surat cakap pak pitih, pitih nak mahu tuan-tuan sekalian. Haa, majlis ilmu tak mari main jemaah balik awal terus tuan-tuan, pada otak dia pitih eh, napah dia terik, R, hembus M, R, M, R, M, napah dia, boleh faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, orang kapi ni kata mu ni suhid, mari Mekah bahang pitih. Eh, suhid ni orang menegur. Eh, boh dia mati, boh dia tinggal harta ke dia lagi. Faham tak? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, suhid kata apa? Munak harta ke biar? Ditinggal seluruh hartanya, orang kapi boleh harta senyap, ha? Betul tak? Kalau orang Islam dia perangai gitu. Cakap kebenaran, Allah itu senyap. Perangai orang kapi. Eh? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, senyap. Suhid meneruhkan perjalanan. Suhaib kata aku boleh hangat nak gocoh fighter. Suhaib ni fighter Rasulullah. Faham tak? Tapi aku memilih kok-kok lah, kok-kok kalau aku gocoh asbab mati sini aku tak mau. Aku nak mati dengan Muhammad tu. Suhaib penembak tepat. Ni faham? Suhaib Ar-Rumi. Apa pun Nabi tak pilih Suhaib. Yang Nabi pilih, manusia yang terkenal dengan kelembutannya Abu Bakar As-Siddiq. Jalan kok jalan belakang. Nusu ulok langgu, apa tujuan Nabi nak beri hin? Yang paling mulia bukan kaya, yang paling mulia bukan gagah tubuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia, paling tinggi takwa. Siapa dia manusia yang bukan Nabi paling tinggi takwa? Hak ni tuan-tuan tak dihubah. Ranking dia tak berubah macam lindang cawe. Lindang cawe berubah kan? Ha, lindang tu cawe pula, berubah tu. Iman paling tinggi nombor satu tuan-tuan tak boleh ubah, letak di nombor dua gugur akidah sebab sabit dalam nas. Siapa dia tuan-tuan? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, iman dia paling tinggi. Siapa dia? Abu Bakar. Lawuzinat imanu Abi Bakr ma'a imanil alamin la rajaha imanu Abi Bakr. Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar seorang belah kanan, belah kiri iman manusia seluruh alam akan berat, jauh lebih berat iman Abu Bakar seorang. Subhanallah. Lepas tu Nabi gelar dia Abu Bakar, bukan nama sebenar dia. Abu Bakar apa makna? Bapak orang yang paling awal terima aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan terima kerana nak harta sebab dia kaya dah. Abu Bakar kaya. Tuan-tuan duk sebut bila tok bila, siapa dia? Asal nama asal bila tok bila, Bila bin Rabah. Hamba sahaya. Siapa yang bebaskan bila? Abu Bakar. Abu Bakar kata pada tuang pada bila, Umayyah bin Khalaf, aku beli bila. Tuan-tuan nak beli mana kalau tak ada pitih? Abu Bakar orang kaya, hartawan Abu Bakar. Terima Nabi. Tuan-tuan, orang yang paling layak kita sayang, paling layak kita utamakan adalah orang yang utamakan kita walaupun saat kita tak ada benda. Faham tak? Orang puan atas dunia ramai tak? Orang puan ramai tak? Berderu ramai berderu. Tapi orang ramai berderu tuan-tuan tengok, oh comel, oh comel, oh comel tu mikir tak kita makan tak hari ni? Dia fikir tak? Oh comel, oh ni comel ke? Oh comel, comel kan? Dia basuh baju kita malam. Oh nu comel pula. Merah sini, merah ni. Bulu mata. Tuan-tuan sekalian, ramping macam kerengga. Tuan-tuan, dia beranak anak-anak kita? Tak. Ada seorang perempuan. Selepas mak lah. Mak lah cerita lah. Ada seorang perempuan ni tuan-tuan. Masa kita tak ada apa, dia sanggup jadi bini kita. Hak tu paling layak dihargai. Sebab tu Nabi Muhammad, betul sunnah Nabi menikah lebih pada satu. Tapi Nabi tak pernah menikah lebih pada satu saat Khadijah masih ada. Itu sunnah paling tepat tu. Sunnah paling tepat. Nak menikah lebih pada satu, sila. Masna dua, boleh. Wasulasa tiga, boleh. Waruba atau empat. Jangan baca pas situ ya. Jangan baca sampai situ saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tak boleh hadir, satu saja. Hak seorang jahil dak dan nak ajar,
Dua, nunginyo kita esok. Boleh faham? Satu. Dua, tak apa, boleh sunnah Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menikah lebih pada dua, kecuali setelah wafat kekasih paling dia sayang, Khadijatul Kubra. Ha, dia nak, saya nak kabar apa ni? Orang yang paling nak ke kita saat, walaupun saat tak ada apa-apa, hak tu paling layak kita hargai. Itu Nabi sayang nak Abu Bakar. Lama akhir zaman orang ikut Islam, kenapa Islam dah gagah kan? Ha, bagus dah, tapi kerana dah gagah. Kalau kita duduk tempat Abu Bakar masa tu, agak-agak terima tak Nabi? Itu Allah tak pilih kita duduk zaman tu. Tuan-tuan bayang ni, kalau kita duduk zaman tu, Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, Nabi cerita ke kita, cahaya tak agak-agak? Cahaya tak agak-agak? Ha? Hei, jangan cakap gitu. Tak ada masa tu. Cahaya, cahaya. Tak tahu, jawab tak tahu. Ha? Batu Allah tak pilih. Allah pilih masa tu Abu Bakar. Eh? Ha, kalau kita duduk zaman tu, tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ni menyebabkan ramai murtad dan yang kafir kau kafir. Kecuali yang beriman tambah beriman. Kita hari ni ukur Tuhan pun tak pun nak percaya. Ramai di kalangan umat Islam. Ukur Allah Ta'ala pun tak pun nak yakin. Nak ukur Tuhan kau, ukur manusia, ukur Tuhan. Dia kata, I think, dia buat cakap putih ni. Dia ingat dia seorang bijak. I think, dia kata, saya rasa lah, hukum hudud ni tak sesuai lah. Kerana Malaysia ni masyarakat majmuk. Duduk kubah jela cakap kau lupu I think saya rasa hukum Allah Ta'ala hudud kisas tak sesuai lah dekat Malaysia, tak sesuai sebab Malaysia ni masyarakat majmuk. Saya nak tanya tuan-tuan, Malaysia ni masyarakat majmuk, tuan-tuan tahu dulu ke Allah tahu dulu? Jawab hak tu sudah. Malaysia ni masyarakat majmuk, tuan-tuan tahu dulu ke Allah tahu dulu? Ada apa rasa kemah ada Tuhan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka tuan-tuan, Nabi Muhammad pilih Abu Bakar sebab apa? Sebab apa? Mulut dia tak keluar perkataan lain. Ni Nabi kata, mulut dia tak keluar perkataan lain kalau aku cakap sepatutnya sadaqta ya Rasulullah, sadaqta. Nabi kata A, sadaqta. B, sadaqta. C, sadaqta. Allah beri darjat kebesaran As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Betul tak? Abu Bakar As-Siddiq apa ni? Yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Sadaqta tu mana apa? Betul sudah, betul. Logik, betul. Tak logik pun, betul. Sebab hak Nabi sebut wa may yantiqu 'anil hawa. Dia yakin hak tu. Ha, turun Isra' Mi'raj tuan-tuan bayang. Al-Isra' wal Mi'raj. Perjalanan Isra' Mekah ke Palestin pun dok logik dah semalam. Perjalanan biasa sebulan. Tiba-tiba naik tu langit ketujuh sehari. Turun-turun Allah tunjuk betul-betul, Allah tunjuk. Orang pertama Nabi jumpa manusia paling kupu, Abu Jahal. Kemudian Abu Bakar. Tuan-tuan tengok beza. Abu Jahal buli batin. Abu Jahal guli batin. Disebutlah kitab fiqh sirah. Wahai Muhammad, bapa mu gi mari gi mari. Disebutlah kitab Nabi Muhammad gi mari gi mari. Apa sebab? Rungsing. Nak cerita ke mana? Nak cerita ke mana ni? Semalam Isra' Mi'raj. Nak cerita ke mana? Hak lama ni pun ada orang tak percaya. Ha, boleh faham? Tapi Nabi ni sifatnya tabligh, tetap menyampaikan. Mu nak terima tu mu punya hak, tugas aku sampaikan. Hidayah milik Allah. Abu Jahal tu ada benda nak cerita ya, tengok gimari-gimari ya. Nabi kata sungguh, aku di Isra', aku di Mi'raj. Cerita panjang, kuliah suku, kuliah Isra' Mi'raj. Cuma nak cerita sini, bila Abu Jahal dengar, guli bati suka tuan-tuan. Muhammad Majnun, gila. Faham? Gila, tak ada otak. Sahir, ahli sihir Muhammad. Lalu Abu Jahal kata apa? Mu aku nak kupur orang Mekah boleh Muhammad? Mu cerita ni, benda yang mu cerita ke aku ni, mu cerita ni. Dia kupur biar orang Mekah. Maka ramalah yang Islam jadi kafir, yang munafik teruh kufur, yang kafir teruh kafir. Kecuali yang beriman. Rupanya dia kupur tu, kupur ramai-ramai tujuan nak suruh seorang je mari. Abu Bakar, Abu Bakar tak mari.
Ujah tu selakak ngah. Aku kupu mama nak suruh tu hari pada haliang ikut Muhammad. Akhir sekali Abu Jahal tanya apa nama Abu Bakar. Mau tahu tak cerita? Semalam Muhammad cerita ke aku dia di Isra' dan Mi'raj. Abu Bakar jawab apa? Mereka ke Muhammad cerita? Benda ni mereka ke Muhammad yang cerita? Abu Jahal kata Muhammad cerita. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Muhammad yang cerita, bukan Mekah ke Palestin, jauh pada tu aku percaya. Bukan semalam, semini aku percaya. Kalau Muhammad yang cerita, bukan Sidratil Muntaha. Kalau ada lagi tempat beratus kali ganda pun lebih tinggi pada Sidratil Muntaha, tetap aku percaya. Kerana wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tak pernah pelawak kerana dia rasul. Sifat rasul dia tak pelawak. Pelawak bukan rasul. Itu semua wahyu daripada Allah. Tuan-tuan, ini iman Abu Bakar. Faham? Sebab tu Nabi kata Abu Bakar fil jannah. Hadis sahih. Hidup lagi. Abu Bakar hidup lagi. Masih nyawa di kandung badan. Hidup. Cokoh lagi. Abu Bakar fil jannah. Orang yang aku jamin hidup-hidup wajib masuk syurga. Api neraka haram setuh tubuh dia. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tuan-tuan, Nabi pilih sahabat paling baik bukan kerana harta, bukan kerana kaya. Kebetulan Abu Bakar kaya, bukan kerana kaya. Dia pilih kerana Abu Bakar paling tinggi takwa. Sengah riwayat kata tuan-tuan, Nabi kata, ulama sebut Abu Bakar ni analogi dia begini, kuat ni imam percaya ke Nabi. Dinding ni warna apa tuan-tuan? Warna apa ni? Koko, koko lah habis kurang, koko kedok seorang main baloh warna benda ni, meja warna benda, meja warna benda koko lah. Baik, tak sah serius ingat bukan koko lah, kelabu pasal serius ingat koko anggap koko warna hak jelas-jelas koko. Nabi kata kuning, Abu Bakar cahaya kuning berbanding hak dia tengok. Dia tengok putih, putih tu, putih, warna putih. Nabi kata kuning, dia cahaya Nabi pada putih. Bukan sungguh analogi. Nak kabur apa? Meruk iman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Bakar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi tidak pilih orang kerana dunianya. Boleh faham? Jadi ayat ni nak cerita tu. Baca orang muda, abasa wa tawalla, siap taranung. Bagus. Yang tak bagus, tak faham. Lagi ada orang faham ustaz bagus taranu. Bukan. Orang ajar lain, faham lain. Taranu boleh Nabi suruh. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu taranu tu. Padang alih banyak. Banyak. Masuk tanding tu. Tahun ni dia ingat nak isi barang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, tu taranum. Tapi tak faham kepeh harang. Tuan-tuan biasa dengar ada ayat wailun lil musallin. Biasa dengar? Biasa. Hak ni jarang dengar ni. Wailun liman qara'aha. Kan? Wailun lil musallin. Celakalah orang semayang. Pelik dah. Habis biasa dah dengar. Tahu dah apa wailun? Allazinahum an salatihim sahun. Semayang sambil lewa. Hukum angkat semayang tak belajar. Berasa tak penting. Faham? Ni segi Nabi kata wailun liman qara'aha. Wailun tak? Celakalah orang baca Quran. Kan suruh baca Quran. Wah ni celaka pula. Walam yatadabbaraha. Langsung tidak tadabbur. Baca saja. Baca. Malah tadabbur tidak. Kena molek baca tu. Dia caca-caca lawan Quran. Jadi tuan-tuan baca tadabbur. Boleh faham maka ayat ni nak cerita tu lah. Allah tegur kenapa Muhammad kamu tidak pusing? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayat sebelum ni. Mana mu tahu? Mana tahu dia mari bukan nak kacamu, nak minta peringatan, nak membersih jiwa. Ada orang soal, dah buat apa Abdullah bin Ummi Maktum kacau Nabi tengah cakap? Abdullah bin Ummi Maktum buta. Ingat tak?
Tok Bilal nombor dua Nabi lah ni. Abdullah bin Ummi Maktum, matanya buta. Ini apa Nabi tengah cakap? Faham? Ha, jadi nak jadi cerita saja. Allah nak suruh ambil kita jadikan iktibar. Sebab tu tuan-tuan, bermula pada tu siapa mati, Nabi tak pernah cakap dengan orang kecuali pusing habis muka-muka dan tubuh-tubuh. Ha, baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, Nabi kalau bercakap dengan orang, orang tegur dia, dia pusing habis muka dengan tubuh-tubuh. Ini akhlak Nabi. Kita orang duduk belah kiri, kepala atas kanan. Ya, orang duduk belah ni. Orang hak tegur dia duduk belah ni. Dia paling tanya, "Ada mana?" "Ha, ada mana?" Konon kawan ni tak ada standard. Eh, orang rendah. Boleh faham tak faham? Dia duduk berasa dikemas hangat. Jangan sombong. Eh, tak payah banyak besar zarah ni. Sombong tuan-tuan tak payah banyak, tak payah besar kibsar. Besar zarah, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Barang siapa yang sombong lah hatinya, besar zarah ni, dakhalan nar, Allah humbarlah neraka jahannam. Oh, takut. Saya ada sombong, tuan-tuan ada sombong. Boleh tak buang? Tak boleh buang. Guna pada tempatnya. Faham? Nafsu kita semua ada. Boleh tak buang nafsu? Boleh tak? Ada orang, "Ya Allah, buanglah nafsu aku." Lagi tengok bini nampak macam tiang, dia tak ada nafsu. Faham tak faham? Nafsu Allah beri itu kurniaan, guna pada tempat. Marah kita tengok, guna pada tempat. Sombong pada tempat. A'izzatin alal mu'minin, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tunjuk agah depan orang kafir yang memusuhi Islam. Ni depan orang Islam awak agah, orang kafir tunduk. Terbalik, Nabi Muhammad de, sesama Islam, ruhama'u bainahum, lemah lembut kasih sayang dengan orang kafir. Nabi tunjuk izzah. Faham? Tuan-tuan kenal Nabi Muhammad lembut kan? Lemah lembut, senyum manis. Tak ada orang paling lemah lembut kali Nabi Muhammad. Ha, tapi jangan awak main. Abu Bakar, Sayyidina Umar kalah lawan Nabi. Ada seorang ahli gusti Mekah, namanya Ibnu Rukanah, juara WWM. Itu saya reka tu. Jangan carilah hadis mana. WWM, World Wrestling Mekah. WWE, World Wrestling Entertainment. World Wrestling Mekah, WWM. Hadis sahih Ibnu Rukanah. Ibnu Rukanah kata apa? "Muhammad, nak gocoh aku mari lah." Nabi dah ayang. Tapi bila disebut belakang ni, "Kalau mu menang, aku masuk Islam." Sebut tu Nabi kata mari. Ingat Nabi lembek lah. Belawang-belawang juara gusti Mekah nunginya lawang Nabi. Faham? Kalau Ibnu Rukanah, hadis sahih. Dia kata apa? "Aku tak puas hati." Repeat. Repeat. Azan tak apa jelah tau. Kita terus lah. Baik tuan-tuan. Repeat. Dua kali. Siapa menang? Nabi menang. Ibnu Rukanah kata apa? "Tak puas hati." Repeat pula. Kali ketiga. Siapa menang? Nabi Muhammad. Apa kata Ibnu Rukanah? "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Rupanya dia gihak gagah biadaku. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan, agah sipang, guna pada tempat. Boleh faham? Marah sipang, guna pada tempat. Marah sipang mazmumah, setengah tempat. Setengah tempat dia jadi mahmudah. Orang rapat umur kita kena marah lah. Ni belajar tak habis. Dia belajar marah tu sifat yang tidak baik. Lepas tu dia aje marah sepanjang hidup. Umur kena rapat, bini kata, "Bang, kerja apa rapat?" Tak, dia marah, sabar. Itu bukan akhlak yang baik. Itu songoh yang panggil. Jadi tuan-tuan sekalian, manis turdiba walam yagdab fahuwa himar. Orang yang dituntut marah, ketika itu boleh marah, tapi dia tak marah, itu bukan orang, itu himar, keldai. Tuan-tuan raja tengok keldai di Mesir, cik tengok keldai. Tuan dia katok dengan lidi, dia nak marah. Batang nyapu, nak marah. Batang balok tu, nak marah. Itulah muka dia. Nak marah tuan-tuan sekalian. Itulah keldai. Begitu juga sifat sombong. Yang salah, giletok dengan orang Islam. Faham? Dengan orang kapir senyap, tak kata apa.
dengar orang Islam bising bangor dia, pelik perangai manusia ini ni. Habis tuan-tuan. Sambung lagi firman Allah Ta'ala, kalla innaha tadhkirah. Janganlah sekali-kali engkau lakukan sedemikian. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu adalah suatu peringatan. Innaha tadhkirah. Apa dia innaha itu? Ayat-ayat Allah iaitu Quran. Faman syaa dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah. Ayat-ayat Quran itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Yang ditinggikan lagi disucikan. Bi'aidi safarah. Di tangan para penulisnya, yakni malaikat. Kiramim bararah. Iaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Baik. Ayat daripada ayat 11 sehingga ayat 16. Kata tuan pengarang, Al-Ustaz San Haji Hafizahullah. Janganlah engkau, katanya, wahai Rasul. Dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Janganlah engkau, wahai Rasul, memasamkan muka lagi seperti yang engkau lakukan mulai daripada hari ini. Basam mana apa? Ha? Hari ini cucu tanya, cucu ngapa tu? Tak kira ngapa? Cucu sekolah pasti tadi ka Islam, ngapa tu abasa wa tawalla? Cucu tanya, tak kira abasa mana apa? Abasa maknanya bermasam muka. Wa tawalla tu baru berpaling. Bukan abasa berpaling. Abasa wa tawalla. Masam muka. Sebab apa? Tengah cakap ni kan, ngepembesar, mari-mari kaca. Nabi berubah muka, berubah. Hak berubah tu Allah tegur. Jadi nama surah tu abasa. Bermasam muka. Faham ke tak faham ni? Ha? Dah berapa muka masang? Cakap surah masang. Masang muka. Senyum-senyum. Nak habis dah. Jangan habis bang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Allah kata tuan pengarang. Allah kata apa? Hei Rasul. Mengapa kamu bermasam muka? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang kita ni nak sombong dah ayah ngepecakapang. Gaya tubuh boleh jadi sombong. Memek muka boleh jadi sombong. Cara musafahah yang benar lah. Musafahah benar apa? Bersalam. Kan? Tengok balik ni. Cara bersalam yang sebenar. Gugur dosa tuan-tuan. Bersalam. Dengan niat nak menaukkan silaturahim. Tengok muka. Tengok muka. Kemudian senyum. Itu betul. Ni salam tangan tak kenung, muka tak kenung dah. Tangan tak lain, muka tak lain. Hak salam gini tuan-tuan nak soloh tangan. Uyah tak muka, pok tu kena. Ni tuan-tuan selian, jangan buat sungguh contoh. Boleh faham? Muka tak lain, tangan tak lain. Besar benar kita. Besar ngak ke kita tuan-tuan selian? Jibril tengok kita kecil ada kumang ni. Faham tak? Tak soh lain lah. Jibril seorang. Matahari ma baina ainaihi, matahari antara dua matanya. Abdullah bin Abbas kata Jibril sekali dia langkah dak muat tujuh lapis bumi, dak muat tujuh lapis langit, dak muat. Dia tengok kita kecil. Mendalah Jibril kata kita agak agak. Saya agak agaklah Jibril kata dak ada ngan kecil, degi dak mampu kata Jibril. Dia punya sombong macam boleh tokat dunia. Kawan orang pilih lah. Layan orang pilih-pilih orang besar baru senyum, orang miskin tak senyum kan? Majlis walimah anak, orang kaya sambut, orang miskin tak sambut. Orang kaya makan suku, makan kambing golek, ayam golek, ayam netam nerak. Orang miskin ikan kering. Apa hukum panggil orang majlis walimah jamu asing makan? Miskin ke kaya apa hukum? Haram. Tak wajib pergi majlis bini. Membezakan darjat. Boleh faham? Beza tempat duduk apa? Makanan sama. Tempat duduk kita hormat dia ayah kita. Ada apa? Boleh. Pemimpin negeri? Boleh. Tok guru kita? Boleh. Di mana tuan-tuan sekalian? Kenapa? Lebih dia beri manfaat ke kita lebih. Kita hormat dia lebih. Faham tak? Ada pun lain teruk. Lain teruk. Miskin-miskin belah ni air masuk.
Dola ai masuk, dok masuk, ai pahit ku ki. Ikan kering. Goreng pula dak pun nak asok. Nasi kutuk kali. Dak dak ni. Ah belah ni nasi basmati. Air mango shake tu dah selia. Faham tak? Ha, kambing musing. Boleh dak buat gitu? Haram. Eh, membezakan darjat. Faham ni? Ha, jadi tuan-tuan rahmati Allah. Ayat ni sebenarnya panjang-panjang kita baca ni iktibar dia satu ya. Nak suruh buang sifat ego, sombong, takabur, berasa ek lebih pada pada orang. Boleh faham ni? Dan ramai orang saya jumpa tuan-tuan, kalau benar pakap so, benar jawatan so, ramai lah saya jumpa tak sombong, merendah diri. Ya. Orang tinggi sungguh ni merendah diri. Hak sombong ni awal-awal nak kaya. Awal-awal sombong. Oh, baru naik Honda, salah nak tengok muka dah. Eh, bukan kata set Honda, bukan ni contoh-contoh. Orang naik Honda tak salah. Salah nak tengok muka dah. Faham tak? Tanya orang, muka jam dek? Tanya gitu dah. Menenggok dah tuan-tuan. Boleh faham tak? Ramai saya jumpa. Ni doktor ni. Doktor Farid. Doktor. Tukar ambil kamera ni, ambil kuliah ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni. Haa, buat lain. Doktor Farid. Doktor. Boleh faham tak? Boleh merendah diri ambil kamu. Ada pengusi masjid. Ilek. Pengusi masjid. Kaya kepekat serbah. Ada syekap so. IR. Insinyur tuan-tuan. Gila eh? Berapa ramai tu di Lembah Kelang saya mengajar orang kaya multi-millionaire dia. Multi-millionaire nak gaji pekerja dia saja, gaji pekerja saja 4 juta. Gaji staf saja sebulan 4 juta. Hari ni bagi kereta ni saya kata banyak kereta Tasri. Oh, sebulan kereta saja orang 50,000 sat hidup cerita. Dia tuan-tuan sekalian, tak sambung, duduk depan meja ni. Duk dengar kuliah boleh faham sambil tulis orang angguk tak hama sikit ni baju kelebih butang nak utuh ingatkan ayah haji mana Tan Sri faham tak faham jadi biasanya hak tak apa nak kaya sombong jadi tuan-tuan rahmati Allah jangan pilih orang kawan orang kena pangkat jangan ni walayazubillah amin jadi kata tuan pengarang janganlah engkau wahai rasul memasamkan muka lagi seperti yang kau lakukan mulai hari itu. Jadi Nabi baliklah Syama'ilul Muhammadiyah. Bersalang orang muka senyum dan tubuhnya semua dipalingkan ke arah orang itu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak buat sepenuhnya pun, habis-habis kurang cuba senyumlah. Nah, malam ni kita berlatih lah. Cakap saja dia ni. Mari kita berlatih senyum. Okey, just sebut huruf M. Saya sungguh ni ingat gurau. Dia sebut M. Tu, boleh tu. Muka kita tak jadi saya. Jadi tak jadi senyum. tuan-tuan. Antara pahala kecil. Boleh jadi hak tu tolong masuk syurga. Nabi kata. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu pandang rendah. Satu kebaikan yang kecil. Boleh jadi hak tu tolong masuk syurga. Walau an alqa akhaka. Lalu Nabi beri contoh kebaikan yang kecil. Apa dia? Walau an alqa akhaka, walaupun kamu jumpa saudara kamu bi wajhin taliqa. Taliq maksud apa? Ulama hadis kata mubtasim, wajah yang senyum manis. Ada orang muka bekek, muka bunuh, tak apa lah senyum lah. Tak ada salah. Ada orang senyum tu bekek dah, dok senyum rimas tu. Tak apalah tuan-tuan, asal senyum . Ni orang masa tu nak nak orang pakat rendah, orang tak ada piti dak ayang ni. Ni faham ni? Hak ni orang tak tahu. Kita yang tahu, boleh faham? Muasabah kita malam ni, pakat-pakat muasabah. Walayazubillah. Habis. Peringatan. Sesungguhnya pengajaran Allah yang berupa hidayah dan terkandung dalam Quran itu merupakan satu peringatan bagi orang yang lalai. Itulah sifat Quran. Baik. Peringatan tersebut sangat besar ertinya. Di antaranya kata Al-Ustaz San Haji. Yang pertama, barang siapa ni bila dia tafsirkan ayat apa ni? Kalla innaha tazkirah. Quran tu tazkirah. Dan nama Quran pun az-zikr. Quran bukan satu nama . Al-Quran salah satu. Nama Quran hak lain apa ni? Al-Kitab, zalikal kitab. Nama Quran.
At-Tanzil, Quran. Al-Huda, Quran. Az-Zikru, Quran. Az-Zikru, peringatan. Jadi tuan-tuan, kata tuan pengarang, antara peringatan yang sangat besar di antaranya, barang siapa yang menghendaki, yakni meneladani Quran, faman syaa, di situ kuasa ada ayat mana, faman syaa dzakara, kan. Barang siapa yang menghendaki di situ apa makna meneladani Quran, memahami maknanya, mengambil pelajaran daripadanya dan mengamalkan sebagaimana mestinya, pasti dapat ia melakukannya. Allah akan beri jalan, mudahkan dia. Allah Ta'ala nak kita ada sifat nak ya. Allah tolong. Agama ni tuan-tuan, tak ambuh. Juta kali Allah tak ambuh kita. Ingat Allah nak kita? Ingat Allah kita, boleh faham? Dia ingat, kita pakai daya semayang. Dia ingat Allah macam YB. YB sokong naik, tak sokong, reboh. Tu pilihan manusia, makhluk. Allah Ta'ala fi a'la darajat, maha agung, azim, subhan rabbiyal azimi, tu maha suci Allah, maha agung, subhan rabbiyal a'la, maha tinggi. Tak ada yang lebih tinggi pada Allah tu. Kita baca lah semayang tuan-tuan, tingginya Allah bukan kerana kita sembah dia, azali tinggi. Pasal kita tak ada, Allah maha tinggi dah. Dan Allah tidak akan rebah dengan kita berpaling daripada dia. Fa tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kalau kamu berpaling, kamu ikut Allah, sikit pun tak gegih kuasa Allah. Faham ke tak faham? Orang sokong tinggi, tak sokong jatuh, tu makhluk. Alah. Ha, Allah Ta'ala dah. Dan kita semayang, kenapa boleh ke Tuhan? Tak boleh apa-apa. Allah tak perlukan apa-apa. Kita semayang, manfaat boleh ke kita. Puasa manfaat ke kita. Allah tak perlu manfaat kita. Suti dunia tak semayang, mogok akak sepanduk, lawan Allah Ta'ala. Tergugat ada Allah. Fa'lamu annakum ghaira mu'jizillah. Sikit pun kamu tak mampu lemahkan Allah. Eh, faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Allah ni, kita nak, dia bagi. Nak dia bagi. Tak ambuh, juta kali aku tak ambuh kamu. Soalan begitu kan? Faham tak? Tuan-tuan, orang atas dunia ni, kalau dia ada sifat, dia dikehendaki mahal lalu. Faham tak ni? 8.35 sekat kan? Dengar mana, nak beri contoh ni. Orang bila dia nak, murah. Tapi bila dia yang dikehendaki mahal. Tak faham kau? Main bola, pemain bola, free agent, ngateriti pergi selection, murah gaji. Tak faham kau? Benuk-benuk. Tapi kalau 5 pasukan nak ke dia, mahal gaji. Tak faham juga. Balik belajar, tahu dah faham saja-saja, nak ulang. Jangan marah haji. Orang balik belajar, tuan-tuan, balik belajar kan? Ngateriti interview kan? Ada orang pula, dah alik lagi, 5 syarikat dah tunggu. Ini besar gaji yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki ke dia yang menghendaki? Kita dikehendaki setengah bak lain pula kita nak korang, tu kita lemah. Malam ni siapa besar kali malam ni? Semua orang tengok ke dia malam ni. Siapa? Ustaz. Betul tak? Dia besar kali, semua orang tengok ke dia. Tapi bila dia sakit pergi hospital, dia besar ke doktor besar? Ha? Doktor besar. Doktor kereta rosak, pergi kat pomeng. Pomeng besar, doktor besar. Pomeng pula, itu makhluk. Faham? Hebat setengah tempat, tengah tempat direndah pula. Makhluk. Allah senantiasa maha tinggi. Senantiasa dia dikehendaki. Tidak pernah dia menghendaki. Syarat kalau nak sesuatu, Allah kata, munak aku beri. Faham tak faham? Jadi ni dia nak ni. Abdullah bin Ummi Maktum ni Allah kata apa? Faman syaa zakarah. Dia nak benar ni, dia nak hidayah, dia nak minta nasihat pada mu Muhammad. Hak ni mu kena utamakan. Faham tak faham? Kita nak kau orang tak mau kita. Ada orang nak ke kita. Hak nu ah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh nak kaku,
aku akan tunjuk banyak jalan penyelesaian masalah Allah. Tuan-tuan baca kan surah Al-Kahfi, 7 orang, 7 ni kampung lain-lain, tak gagah nak pertahankan akidah. Raja masa tu Maharaja Dikianus, kalau tahu siapa masuk Islam dia akan bunuh. 7-7 ni bersungguh nak pertahan Islam ni, bersungguh. Akhir sekali lari masuk langgua Ar-Raqim yang disebut dalam surah Kahfi. Bertemulah 7-7 langgua. Apa tujuan dia lari? Bersungguh nak jaga Islam. Orang bersungguh nak ke aku, aku jaga lah. Allah kata, aku jaga. Bila dia lari, perasaan orang lari takut, kan? Lalu Allah hilangkan takut Ashabul Kahfi dengan satu nikmat yang besar, tidur. Yalah. Kita kata esok bangun takut pula, Allah beri tidur pula. Dan lusa takut pula, Allah beri 300 tahun tidur. Raja Dikianu jatuh, naik raja lain. Kapir juga, tidur lagi. Jatuh pula, naik pula hak lain, kapir juga, tidur lagi. Naik Maharaja Islam, baru Allah keju. Salasumi'atin thammazdadu tis'a. Allah tidurkan mereka 309 tahun. Tuan-tuan bayang, 309 tahun. Naik raja Islam, baru bangun. Masing-masing tanya, lama mana kita tidur ni? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Ada hak jawab sehari, ada hak jawab tengah hari. Dia berasa setengah hari. Itu nikmat tidur 300 tahun kan. Kita tidur pukul 10 malam tadi, bini kejut pukul 5, bang bangun lama tidur lah ni, baru tidur, rasa baru mana. Itu nikmat tidur. Tuan-tuan, semudah tidur Allah tolong Ashabul Kahfi tidur selamat. Bangun-bangun lapor, lapor itu bik cik makanan. Seorang okey. Tubik sampai kedai, bayar piti. Tuan kedai kata, ni piti sama bila? Baru sedar masa tu, piti tu 300 tahun dulu. Faham tak faham? Tuan-tuan, Allah ni kita nak je weh. Sebab tu, nak sesuatu Allah kata benda. Kena berdoa. Tu minta. Ni minta dak, Allah weh kedak. Allah weh kedak. Minta dak. Doa malah. Asal semayang, Assalamualaikum pun tembok. Doanya tidak, Allah nak beri mana. Jadi tuan-tuan, Allah kata layak ni, faman sya'a zakarah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ni dia nak sungguh. Mengutamakanlah dia wahai Muhammad. Habis. Kemudian, kecuali sememangnya ia berhati degil dan kerah kepala, tidak akan mendapat peringatan. Kecuali orang tak mboh, Allah pun tak mboh ke dia. Faham ni? Tuan-tuan, jangan siapa Allah tak ambuh kita. Lagu mana kata ulama? Kadang kita saja buat main lambat, atau doa cik Quran kan? Jangan siapa tahan Allah tak ambuh dengar terus suara kita, dia buat kita sibuk siapa doa dan baca Quran. Hakikatnya aku tak ambuh dengar suara mu ngaji. Jangan siapa tahan aku tak ambuh tengok muka mula rumah aku, dia sibukkan kita siapa doa dan baca Jum'ah. Siapa tahan tu tuan-tuan, tunggu masa disenjoh nyawa. Wala'iyazubillah. Wala'iyazubillah. Habis. Kemudian peringatan itu merupakan ayat-ayat Allah yang tersimpan dalam naskah yang dimuliakan, yakni diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal daripada Lauh Mahfuz. Itulah Quran. Ditinggikan kedudukannya, lagi disucikan dari dinodai oleh tangan syaitan. Quran Allah jamin, Allah jaga, tak macam kitab lain. Dari segala kecemaran dan kekurangan. Batu 1441 tahun Nabi tinggal kita, Quran sepatuh pun orang tak diubah. Allah jamin, Allah jaga. Dengan dilahirkan asbab para hufazul Quran, anak-anak yang apa? Quran. Batu atas dunia ni, antara manusia yang mulia, walaupun kita tak pandang mulia, para hafizul Quran. Anak 8 orang, seorang hafiz Quran apa salahnya? Tak ada ustaz, tak ada orang, tak ada seorang. Cucu pula. Ni sebut mak tapi jebeh. Makan dia, makan nasi lah. Asal mak tapi makan dia, asal pondok nak makan dia. Tuan-tuan tengok saya besar ke kecil? Ni tinggal tulang ke besar? Jok kecil belajar orang mu, takut sangat. Tuan-tuan ingat saya mari ngajar masjid jalan kaki ke? Motor Yamaha NMAX. Takut sangat. Mana? Jangan-jangan mari dengan Navara. Mana? Jangan-jangan tukar alpak. Nak makan apa? Makan alpak tuan-tuan sendiri.
susah sangat eh. Ada tuan-tuan rahmati Allah yang bimbang takut makan apa. Jangan takut. Rezeki cari, Allah dah tentu, tugas kita cari. Ha, jadi tuan-tuan, kalau ada anak eh, kecil lagi, tanahlah hati. Seorang tak apa dah, biar ngapa Quran. Orang ngapa Quran 10 ahli keluarga boleh diberi syafaah. Boleh. Ha. Kemudian tuan-tuan, maka Allah jaga Quran di tangan-tangan atas asbab mereka ini. Eh? Ha. Malahan naskah tersebut berada di tangan penulis, iaitu para malaikat. Allah menjadikan mereka utusan antara dia dengan para rasul sebagai alat penghubung, yakni berkomunikasi melebihi alat-alat teknologi berperingkat tinggi. Itulah malaikat yang mulia lagi berbakti di sisi Allah. Ha, jadi tuan-tuan, inilah sifat Quran yang mulia eh, yang sifatnya fi suhufin mukarramah eh, dalam helayan-helayan yang mulia. Sebab tu nak setuh tak boleh kotor, la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh setuh kecuali orang yang suci. Nak baca lain, baca tak ada ismayang boleh baca, pegang tak boleh eh? Ha, tapi kalau hadas besar pegang tak boleh, baca pun tak boleh. Mulianya Quran eh? Ha, jadi tuan-tuan, kecuali tafsir perbahasannya panjang pula eh, kalau terjemahan lebih banyak pada ayat boleh pegang, tapi ayat pun tak boleh pegang, ayat tu tak boleh setuh eh? Ha, hatta dalam kitab apa nama Al-Misbahud Duja, tuan-tuan rahmati Allah, jabe-jabe faham? Bik tu kan sekadar bawa Quran, tak ada ismayah tak boleh pegang bik tu. Mulianya Quran eh? Ha, kecuali bik tu bercampur dengan barang lain, salah satunya kita tak atas sekali Quran, baru boleh pegang. Mulia tak mulia? Mulia. Jadi tuan-tuan, itu makna fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, yang jaganya tangan-tangan mulia malaikat Allah Ta'ala. Tak usah cubalah nak seleweng. Kiramin bararah, yang sangat mulia di sisi Allah dan selalu berbuat baik, tak pernah buat jahat. Itulah sifat malaikat. Habislah tuan-tuan, kita semua akan datang ayat 17. Kalau malang ni panjang, saya minta maaf lah. 8:45, minta maaf kalau terlebih waktu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pilih kita semua di kalangan orang yang didoa oleh Nabi oleh malaikat, Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu, iaitu ya Allah ampun dosanya dan rahmatilah dia. Itu doa malaikat pada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sekadar itu, yang baik pada Allah, yang kurang kelemahan saya, jahil saya, kurang ilmu saya, kalau ada silap tuan-tuan tolong tegur, terkasar bahasa jangan simpan dalam hati, harap dimaafkan. Kita jumpa lagi bulan depan kalau panjang umur murah rezeki, jumpalah insya-Allah. Minyak dia bawa ke? Ada kau? Ihat ah. Ada di belakang. Ha, baik, kalau ada tuan-tuan singgahlah eh. Ha, jualan sambil sebahagian hasil tu untuk Baitul Rahman Center. Ha, kokoting dan lain-lain. Tuan-tuan dah tahu, singgah je insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارض عنا ولا تسخطنا، زدنا ولا تنقصنا، وارفع موتك وغضبك عنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.